Apa kabar para sahabat Mudah-mudahan dalam Kondisi sehat walafiat Terhindar dari COVID-19 Amin ya robbal alamin Para sahabat eh, Kali ini Saya akan sharing mengenai pindah tanam ya, Yang kemarin Saya semai Yaitu tanaman sayuran Pak Coy ya, eh, Dimana yang akan saya sharing di sini adalah Mengenai e, pindah tanamnya yang tidak seperti biasanya, ya sahabat. Jadi, e, biasanya e, para penggemar hidroponik, yaitu saat pindah tanam, ketika tanaman tersebut sudah empat daun, ya sahabat. Ya, nah, e, saya di sini mencoba untuk pindah tanam dengan dua baru dua daun ya, apakah pengaruhnya sama atau berbeda dengan yang empat daun? Nah, ini e, menurut pengalaman saya, ya, para sahabat. Jadi hampir tidak ada e, perbedaan ya. Yang membedakan tentunya adalah bagaimana pencahayaannya, bagaimana dengan nutrisinya. Mungkin itu yang akan membedakan. Jika semuanya sama nya juga pasti sama. Nah ini sahabat eh, seperti apa saya pindah tanamnya, saksikan terus video saya. Oke okay, para sahabat, ini eh, paconya yang akan saya pindah tanam. Jadi terlihat jelas ya, sahabat eh, di mana daunnya itu masih dua daun ya. Jadi daun asli ini ya, sahabat. Nah nanti uh, saya akan perbandingkan dengan uh, yang pindah tanamnya sesuai standar ya, standar hidroponik yaitu 4, 4 daun. Nah uh, seperti apa nanti akan saya update terus setiap minggunya sahabat ya. Nah sekarang saya akan pindah tanam ini yaitu Uh, di sistem hidroponik yang wick ya, ya seperti yang di sana. Jadi, uh, sudah saya pindah sebagian ya. Nah jadi nanti perbandingannya adalah sistem wick uh, sistem big ini akan saya perbandingkan dengan yang uh, DFT ya ini ya sistem ini. Nah ini yang pindah di sini nanti ketika daunnya sudah tumbuh 4, jadi nanti akan saya pindah ke sini dan dengan tumbuhnya daun 4, kangkung ini juga langsung panen, karena kalau dilihat kondisinya sudah siap untuk panen juga kebetulan kangkungnya ya dan uh, sekedar informasi aja kangkung ini sudah 5 kali panen sahabat ya, nah, ini nanti akan saya habiskan saja, karena sudah bosen, <ganti> jadi kita ganti uh, pakcoy ya 4 daun saya pindah ke sini. Jadi nanti eh, kita lihat perbandingannya, ada perbedaan apa tidak antara 2 daun dan 4 daun. Nah, caranya seperti ini ya gampang ya. Jadi memang ini kebetulan eh, rukulnya sudah sudah dipisah-pisah, sudah dipotong-potong. Ya, nah tinggal seperti ini aja nih. Nah, ambil seperti ini langsung dipindahkan ke netpotnya ya. oke kita ambil satu dulu Ya, ini sudah saya masukkan sini ya sahabat nah ini eh, saat memasukkan Rukul ya, rukulnya ini yang sudah ada tanaman Pakconya jangan sampai lupa bahwa di sini ada e, kain panelnya ya sahabat. Jadi rukul ini ya ini harus menyentuh e, kain panelnya. Ya, kenapa? Karena memang untuk membasahi atau untuk memberi nutrisi pada tanaman ini ya dengan cairan yang Uh, abimik tentunya ya sahabat ya jika tidak menyentuh uh, kain panelnya ini karena ini sistem wick ya percuma ini nanti akan kering ya rokoknya kering dan tentunya ini akan mati ya sahabat nah saya menggunakan uh, sistem wick ini yang sangat sederhana ya seperti ini sahabat ya Ya, kemarin uh, saya buat tutorialnya, bagaimana cara membuat uh, sistem yang seperti ini. Ini sangat mudah sekali, sahabatnya bisa dipraktekkan. Kalaupun sahabat mau beli di uh, online, juga banyak ya, sahabatnya. Namun, kalau sahabat mau mau bikin sendiri, lebih mudah ya. Kemarin saya sudah membuatkan video tutorialnya, cara membuat. Uh, instalasi wick seperti ini ya, sahabat ya. Ini prabot ya. Dan ini prabot ini bisa sahabat ganti dengan styrofoam atau apa sajalah, yang penting bisa menopang netpotnya ini. Ya, sahabat ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini untuk airnya sendiri ya, air yang ada di penampungan ini ya. Ini uh, saya uh, setting. Ya, jadi sekitar di bawah 500 ppm ya, ya sekitar 250 sampai 300. Ya. Nah, kecuali nanti kalau sudah 4 daun, sudah ya, 4 daun, baru saya naikkan lagi ppm jadi uh, 500 sampai dengan 1000 ppm ya sahabat ya. Nah untuk saat ini sekitar 250 sampai 300 sahabat ya. Nah, biasanya banyak pertanyaan adalah apakah tidak menjadi sarang jentik nyamuk ya ini? ini sahabat bisa lihat ya eh, saya masukkan dulu ini ya nah alhamdulillah ya alhamdulillah ini nggak ada gitu loh lah apa sih yang bisa menyebabkan ini tidak ada jentiknya jentik-jentik nyamuk ya yang pertama memang kita harus kontrol ya sahabat ya saya tidak pernah memberi apa tuh untuk pencegahan jentik-jentik nyamuk itu saya tidak pernah ya namun ya dengan cara dibuka lalu dipanasan atau diberi panas sinar matahari sebentar atau bahkan tidak sama sekali ya, cuma ditutup terus dicek airnya. Alhamdulillah, sampai sekarang saya belum pernah uh, yang namanya ada jentik ya, sahabat. Ya, kalaupun ada, ya kalaupun ada, ya sudah, mau oh, nggak mau, kalau memang sobat punya serokan uh, yang untuk ngasih makan ikan yang kecil itu, ya diambil aja gitu loh. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan masalah jentik ya, semuanya bisa kita tanggulangi tergantung dari sahabat sendiri ya memang eh, untuk skala rumahan dengan sistem seperti ini ini sangat praktis sahabat ya ya nah untuk jaraknya sendiri karena ini Pak Coy karena ini Pak Coy menurut saya nggak ideal ya nggak ideal nah, nanti yang bagian tengah ini saya pindah kalau sudah besar ya saya pindah tanam karena gampang tinggal ngambil netpotnya uh, lalu kita pindah aja saya akan buat lagi uh, seperti ini mungkin sekitar 5 atau 6 lagi karena uh, murah ya uh, kemarin kalau di tutorial saya itu habisnya sekitar uh, 25 sampai 30 Ternyata setelah saya hitung-hitung lagi Itu hanya 20 ya sahabatnya 20.000 ribu saja Jadi eh, sahabat silahkan Kalau mau buat yang paling sederhana Pun juga eh, gampang ya Itu eh, para sahabat Mudah-mudahan eh, Sharing ini Bisa bermanfaat buat sahabat Jadi jangan terpaku Dengan yang sudah ada mari kita improve kita buat terobosan kita selalu melakukan percobaan-percobaan ya karena ini baru skala rumahan nah nanti kalau berhasil dicatat dan ya, itu bisa kita gunakan untuk yang skala besar tentunya ya di sini saya e, mencoba sahabat ya menggunakan untuk e, pupuknya hanya menggunakan mutiara 16, 16, 16. Oke, saya tahu bahwa mutiara 16, 16, 16 itu memang e, karena bentuknya mutiara, tentunya ya untuk larutnya itu harusnya perlahan ya, sahabat. Tapi ini kita paksa dihancurkan di air itu, dikucur itu hanya ya untuk e, hidroponik. Namun berdasarkan pengalaman saya ya dengan mutiara 16 16 16 ya 16 triple 16 itu sudah cukup ya sahabat sudah cukup artinya eh, hasilnya juga memuaskan untuk semua sayuran ya sahabat namun kalau untuk yang buah eh, saya memang belum pernah mencoba ya belum pernah mencoba hanya murni mutiara 16 16, 16. Oke, sudah saya gabungkan dengan uh, ganda sil D eh, sorry ganda sil B Bravo ya itu juga sudah uh, membuktikan bahwa dengan ganda sil B dan mutiara 16 16 16 itu uh, yang saya tanam seperti cabai berbuah ya lalu melon juga berbuah ya. jadi Memang, uh, kita perlu melakukan improve, ya, uh, mengenai hidroponik ini, mencari yang termurah untuk nutrisinya, tapi tidak mengurangi kualitas dari tanamannya. Itu yang terpenting, sahabat. Ya, oke, para sahabat, demikian sharing saya ya, mengenai pindah tanam 2 dan 4 daun. Nanti kita akan update yang dua seperti apa, yang 4 daun seperti apa. Jangan lupa, sahabat, untuk di... Subscribe, subscribe ya. Lalu dipencet eh, loncengnya, di-share, dan di-like ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.